tak sah semayang itu suci daripada hadah, suci daripada najis, mengadap kiblat, menutup aurat. Ada tak khabar? Tidak pakai emah, tak pakai rata dak? Tak ada khabar. Jadi orang yang semayang laki-laki pakai emah, pakai subang ke, sah belaka semayang dia. Kerana itu bukan najis. Nah, cuma bila dia taat iaitu semayang, ditulis pahala, dan bila dia derhaka ditulis dosa. Akhirat ditimbang. Dosamu pakai pakaian perempuan, dosamu pakai rata perempuan, gelar perempuan, satu bab. Kemudian amalah pula satu bab yang lain. Ditimbang mana berat. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat belah pahala, maka dia duduk tempat yang dia suka. Kalau berat belah dosa, wa ummuhu hawiyah na'udzubillah, masuk neraka. Neh? Ha. Jadi tak usah pakailah pakaian perempuan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Nabi suka pakai cincin. Cincin perak, mata akik. Nah, ha, kita pakai cincin perak. Dah, tanda kita suka Rasulullah. Sebab bila Rasulullah suka, kita suka. Itu tanda orang yang sangat sayang. Macam orang kasih dengan orang puan. Nah, gepreng kita suka makan ikan benda, ikan pokok. Orang terkena panggil ikan aja. Oh, ai ikan pokok juga dia kata. Nah, padahal dia bagi makan ikan ruang. Tapi oleh kerana dia sayang nak kawet dia, dia pun mengaku berani suka juga. Nah, dia tanya balik awet dia, you suka color apa? Ai suka kelabu, wak puan kata. Dia ni tukar juga, jadi kelabu juga. Pasal sayangnya. You malam-malam pakai baju apa? Tanya awet dia. Oh, ai malam-malam baju kelawar. Boyfriend jawab, oh, ai kelawar juga rumah. Ha. Sebab apa? Sebab terlalu sayang. Faham tak? Maka bila kita terlalu sayangkan Rasulullah, kita tiru tak? Tirulah sekadar dapat mampu kita. Tak boleh 100, tiru 50. Faham? Ha. Jangan hak ni tak suka, hak ni tak suka, hak ni tak suka. Sebenarnya hak Rasulullah. Eh? Sebab apa kita tak suka? Kerana kita tak tengok, tak cinta, tak tahu siapa Rasulullah. Eh? Ha. Soalan seterusnya. Apakah orang lelaki curi gambar orang puan tangkap? Dan apa yang dilakukan oleh perempuan itu kalau dia tahu kali itu terjadi kat dia? Ha. Orang lelaki-lelaki ni dia ada kamera. Ha. Faham tak kamera? Orang terganu tak panggil kamera, kamera. Ha. Dia bisa sikit terganu ni. Eh? Kamera, kamera lah kata benda pula. Nah. Jadi dia tengok orang puan lawa, dia ambil. Ha, dia pukul gambar. Faham? Jawabnya, kalau tanpa izin dan gambar itu haram dilihat, hukumnya haram. Kalau gambar itu tidak haram dilihat, maka tengok balik kepada uruf. Kalau keadaan itu, kalau diexposkan pada publik, tidak memalukan dia, maka tidak haram. Kalau memalukan dia, hukumnya haram. Contohnya, dia duduk beli sayur pasar. Kita ambil gambar, nampak orang puan duduk beli sayur. Maka pada keadaan gitulah gambar, kalau publik pada orang ramai, nak malu tak dia? Tak malu pun, pasal duk beli sayur gitu je, cuma nampak muka dari jauh, maka tidak haram. Nampak? Haa, ni keadaan ni. Tapi kalau mana kita publishkan pada orang ramai, dia malu, maka hukumnya haram. Ne? Walhasil yang terbaik, mestilah dengan izin. Haa. Lepas tu puan nak kata gua ni, boleh minta balik. Nampak? Pasal gambar ni bahaya gambar. Neh? Ha, kalau gambar lelaki lain, gambar kau puan dia bahaya sikit. Pasal kau puan ni daripada ujung rambut sampai ujung kaki, nampak? Body part dia tu perfection dia panggil. Faham? Orang lelaki dok. Batu kau puan tak usah kata nampak tubuh dia. Dia pakai jubah, pakai tudung, nampak mata pun kita geram tengok. Betul tak? Ada. Tak usah kata pakai bikini, pakai baju kurung, pakai tudung. Nak, kita tengok, eh, power comel puan ni. Ngiling pada Tok Bila. Tutup Bila. Nampak bukan kita serima hak lara ni. Pasal apa? Pasal body part perempuan Tuhan buat kelebihan. Lebih pada orang lelaki. Nak, orang puan ni dia macam tu lah. Macam kereta supercar, Lamborghini.
Faham tak? Lamborghini ni kalau siapa beli harga 6 juta sebiji model baru. Nampak? Ha. Tak ada lah bila dia beli Lamborghini, dia akan pergi di apa benda ni, Subang, tukar side mirror. Jebol side mirror kacir. Buana awak beli Lamborghini 6 juta lepas tu tukar side mirror kacir. Eh, pasal dok smart lah side mirror dia. Lawa kacir bodi Lamborghini. Tak ada berlaku. Nah, ataupun dia wagi Lamborghini dia wagi dekat apa benda ni Sangwe, tukar exhaust, ubah exhaust, wajar. Tak berlaku gitu sebab bila siap Lamborghini daripada hujung sampai belakang semua molek, semua seksi, semua lawa, betul tak? Tak payah tukar. Dalam luar steering enjin, skru lawa. Meta tak usah cakap dah. Nenek Helio tengok mata. Tengok meta. Tubik Helio nenek. Ha, itulah. Orang puang itu kok. Daripada ujung rambut sampai ujung ini. Kita tengok kaki gerang, tengok keting gerang, tengok kepala lutut. Allah, kecil terus kita. Tengok rambut, tengok apa. Nah, ha, itu kehebatan apa. Sebab itulah gambar dia berbahaya. Faham tak? Ha, sebab itu dia kata, Al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurat. Bukan mana semuanya aurat. Mana kebanyakannya aurat dan benda-benda itu yang suka dilihat oleh lelaki. Eh? Ha, jadi, kau duduk ambil gambar-gambar kau puan tak akan tudung tu, berhentilah. Eh? Masuk dalam blog, masuk dalam Facebook, tolong delete lah. Selama mana kita duduk expo benda-benda yang haram, walaupun tu dosa kecil, tapi dosa kecil dah banyak, lama-lama besar bukit juga. Eh? Ha, jadi nak tunjukkan, nak expo gambar, biarlah gambar itu yang bila orang tengok, halal di sisi syarak. Faham? Ha. Pasal orang puan, macam tak ni kita kata, dia semuanya comel. Nah, orang lelaki tak comel. Tuhan buat tubuh badan. Neh? Ha. Tak usah kata pakai baju orang puan. Orang puan pakai baju lelaki. Seksi tu. Comel tu. Comel tak? Orang puan dia pakai sokok. Dia pakai baju lelaki. Pakai sokok, pakai baju Melayu, kain pelekat. Kita tengok muka dia. Gerang tak tengok? Gerang juga. Ha, tu kelebihan orang puan. Belum dia pakai baju perempuan. Dia pakai baju lelaki, kita gerang dah tengok. Faham? Orang lelaki pakai baju puan. Orang tak gerang dia tengok. Ha, ha tu. Kalau saya nak foto stek buku rojokan daripada perpustakaan atau kawang saya, adakah ilmu yang diambil akan mendapat berkat? Ya, dapat berkat jikalau semuanya dengan keizinan. Dia berkat lain, haram lain. Berkat ni lebih baik. Lebih berkebajikan. Maknanya kita pergi di library, dia kata tidak dibenarkan sekali-kali untuk dipoto stek. Ya, sebenarnya kebanyakannya dibenarkan. Dan kita pun foto stek dengan kebenaran. Itu lebih baik. Nampak tak? Yang dibolehkan, benda-benda yang tak boleh kadang-kadang darurah. Seperti mana ilmu hadis. Yang adanya satu je kitab hadis. Tak ada dijual dah di mana-mana. Maka kita terpaksa kena cetak. Bukan untuk dijual. Tapi untuk menyelamatkan. Dan tidak ada jual. Walaupun ditulis. Nampak? Haa, mana ditulis. Hak tobak itu mahfuz. Terpelihara. Tapi kalau kita tak cetak hak ni, maka akan hilanglah hadis-hadis yang terakhir ini. Maka hukumnya dibolehkan. Neh, ha, jadi kepada kebanyakannya, hendaklah kita cari keberkatan dengan meminta izin. Ha, soalan seterusnya. Saya kerja di syarikat kepunyaan isteri saya yang agak besar. Gaji saya RM6,000 sebulan. Ha, tokek bini dia, dia kerja dengan bini dia. Tapi dia bagi RM3,000 saja ke saya 3 sebulan. RM3,000 lagi dia simpan sebab dia kata saya tak boleh ambil gaji penuh. Sebab dia takut saya kahwin seorang lagi. Apakah hukumnya dia tak bayar yang lebih itu? Eh, berlaku juga gini. Ha. Oh, dulu soalan gini, lebih kurang gini juga. Suami jadi tokek, isteri kerja. Faham? Ha. Jadi bila isteri kerja, isteri yang jaga duit suami. Soalan dululah, saya lupa di mana. Jadi isteri ni dalam dia kerja, dia menjadi accountant suami. Dia menyimpan duit suami tanpa izin. Tapi bukan untuk belanja, simpan sahaja. Sampai ratusan ribu. Nah, tujuan dia buat gini supaya suami dia ni tidak banyak sangat duit. Sebab suami dia kalau banyak duit, nak kahwin seorang lagi. Ha, sama dia buang gini.
Tak, tapi hak ni dia lain sikit. Ha, hak ni suami kerja dengan isteri. Neh, isteri tokek. Jadi manager, tuang punya syarikat. Patutnya gaji RM6,000, isteri bayar RM3 saja. Jadi boleh ke dak isteri dia tu hanya bayar RM3,000? Jawabnya kita setuju ke tak? Kita setuju. Setuju tak ada masalah. Dia simpan untuk kita. Kita tak setuju. Kerja dengan orang lain. Betul tak? Ha. Tujuan isteri tak berbagi baji penuh, takut dia kena nikah pulak seorang lagi. Sebab apa? Dalam borang poligami mesti ada RM4,000. Gaji ni RM3,000 tak cukup lah. Pandai juga bini dia pergi cek jabat agama. Nak? Ha. Jadi masalah kahwin tu hari masalah duit simpang tu kali dia tahu, dia boleh minta balik dengan isteri dia, gaji saya nang. Berapa awak bayar tiga? Saya bayar tiga sebab saya takut awak kahwin seorang lagi. Lepas tu susah molek. Dah sekarang ni saya nak balik awak RM3,000 lagi. Jadi isteri dia nak beri ke tak? Tak mau bagi, kerja kat lain. Senang tak? Ha, susah masalah. Seorang maknya yang telah menukar jantina dari laki-laki kepada perempuan telah bertaubat. Apakah ia perlu menukar balik jantina kepada asal? Allah. Baik, ini masalah-masalah zaman moden. Nah, dia orang lelaki, dia pergi buat pembedahan. Pergi di Thailand, pergi di Australia, buang. Kerak, angry bird. Faham tak? Nah. Buat jadi puang ni soalan. Ni akhir zaman. Nak awak kan ni akhir zaman. Kemudian dia sekarang datanglah insaf. Nah, dia bertaubat kepada Allah. Adakah wajib dibuat semula? Kata setengah ulama tak wajib buat pembedahan semula. Yang wajib dia hidup sebagai lelaki dan dia menanggunglah akibat seperti tidak berkahwin dan sebagainya. Nah, kerana benda itu yang sebenarnya berbahaya. Nak masuk semula boleh tak? Boleh tak? Tak boleh nak pergi buat, tak jadi benda neh, dan berbahaya kepada nyawa. Maka dia tidak berkahwin dan dia kena tanggung akibat kesalahan. Mudah-mudahan insaf dia itu diterima oleh Allah. Tak so baiki tak neh, melainkan kalau jenis tidak berbahaya. Kata setengah ulama, umpamanya kalau dia buat pembedahan plastik, dia buang plastik dalam dada dia. Nak suruh nampak kopek dia macam orang puang. Kali buang plastik dalam, plastik dalam silikon tu basic plastik lah. Macam beledi yang orang jual pasar malang tu juga plastik. Tapi yang canggih nama silikon. Faham tak? Ha. Sebab tu dia tak panggil pembedahan silikon. Dia panggil pembedahan plastik. Kerana base dia tu plastik putih-putih gitu. Jadi silikon dia masuk. Faham? Okey. Maka dia toreh balik buang jadi lelaki. Mudarat tak? Minor operation wajib kena buang semula. Faham? Sama dengan masalah tattoo. Orang Islam buat tattoo wajib buang balik. Faham? Walaupun sakit, tetapi kalau buang balik mudarat nyawa kerana terlalu banyak. Dia Islam buat tattoo wajib buang balik. Orang kafir yang ada tattoo masih Islam tak wajib buang. Tapi orang Islam wajib buang balik. Tetapi orang Islam yang buat banyak sangat, contoh macam tattoo, dia teka sikit, Yakuza. Mafia Jepun tu sutir tubuh kan, belakang. Penuh depan belakang. Kalau buang balik, jadi cacat tak boleh nak jalan. Kulit tak ada habis. Maka kalau keadaan gitu, maka dia haruskan tidak membuang. Ha, gitu juga keadaan. Dalam bab tukar jantina, bila potong dah nak masuk balik, memang berbahaya. Major operation, maka tak wajib dah. Tapi kalau benda tu minor, macam dia buang plastik jadi buang beledi dalam, maka wajib kena toreh balik, buang balik, masuk balik, tidak berbahaya, macam pembedahan appendix, maka hukumnya wajib. Faham? Boleh tak pegang Quran tafsir dalam masa haid untuk kaum wanita saja? Setengah ulama' mengatakan boleh. Jadi perkara ini tidak berlaku kesepakatan. Adakah sah salat dalam perempuan yang hanya pakai pakaian dalam saja? Warna bolok dia ni. Tapi pakai kain semayang di luar. Ingat semayang pakai berah je tak sah. Baik. Orang puan semayang, dia pakai baju semayang luar putih tu lah. Kok labuh tu. Kain kena.
Sini panggil benda. Telekong. Oh, Tianu Kana. Ah, ingat tu Kana. Ah, K-A-N-E-R. Kana. Meh, Tianu. Ha, dipanggil Kain Kana. Mok, tolong basuh Kana. Bingung orang luar dengar. Nak, Kana tu kain telekong. Di dalam dia tak pakai kain, tak pakai baju. Dia pakai underwear dengan bra saja. Maka jawabnya, orang puan dalam semayang, kalau masa dia semayang, nampak warna kulit belah dalam tidak sah. Contohnya, kain tekung dia putih tu nipis. Dia pakai baju dalam saja. Nampak warna dada, bukan terang, tapi nampak warnanya. Tidak sah semayang. Yang sahnya, nampak bayang hitam sebelah dalam. Warna kulit tak nampak, nampak bayang hitam. Contoh dekat telekung belakang ni, nampak sanggul dia. Bayang itu nampak sanggul bulat atau ikat rambut atau tekok dia nampak. Tidak batal, makruh sahaja. Jadi biarlah pakai dua lapis. Neh, dua lapis. Orang puang. Ya, ingat, nampak warna kulit, batal semayang. Nampak bayang yang hitam, tidak batal. Neh, jadi bergantung juga pada lap tebal atau nipis pakaian telekung luar. Orang lelaki guna sama sahaja. Nampak bayang, makruh. Nampak warna kulit, batal. Batu orang lelaki-lelaki yang jenis pakai putih. Neh, sebaik-baiknya kalau jubah putih, pakailah seluar belah dalam. Ramai juga terimang dia pakai jubah putih, dia tak akan seluar di dalam. Dia pakai seluar kecil undertaker. Nampak ini masalah. Walaupun tak nampak warna peha, tak batal. Tapi nampak underwear dia. Malu tak? Malu. Nak-nak masih dia sujud. Faham? Boleh baca ke dalam belakang. Krokodil. Faham tak? Jadi masalah. Tapi bukan terimang sini. Di Alaska. Neh? Jadi itu kita jaga adab-adab. Tak comel sangat. Dah ada setengah seimang surah. Dia punya underwear itu berlubang-lubang kali. Jadi bila dia sujud nampak. Jadi cerita buah mulut orang. Duk ngopak pula habis mayang. Allah mudah tengok. Suruh lalang untuk imam ni. Aku rasa. Tiga lubang. Tiga lima. Aku bilang lima. Neh. Jadi benda gini. Patut kita jangan buka fitnah. Pakailah seluar belah dalam. Neh. Hak jenis putih lah. Warna hitam macam kita tak apa. Benarkah orang kata jika solat lima waktu yang kita lakukan tidak cukup, solat sunat yang kita lakukan tidak diterima Allah dan menjadi sia-sia saja? Masalah orang yang tidak habis atau tidak sempurna atau tidak cukup semayang fardu, adakah solat sunat dia diterima? Ada tiga pandangan ulama' yang terkenal. Ada yang mengatakan selama mana tak cukup fardu, maka tidak ada diterima sebarang sunat ni. Ini juga satu pandangan yang terkenal. Nah, pandangan yang kedua, hendaklah kita tunaikan solat-solat fardu kita biar cukup. Dan kita sedikitkanlah sunat kita. Nah, dan yang penting sekali adalah fardu. Dan kalau kita tak cukup juga fardu, tak usah kata hak sunat. Hak wajib, hak lain pun tidak diterima. Kerana amalan semayang lima waktu, imaduddin, dia tiang agama. Ada dia, ada tiang, baru boleh letak apang, latar. Iaitu zakat, iaitu haji, iaitu puasa dan sebagainya. Jadi, sebaik-baiknya, biar lima jangan kurang. Kerana seorang sahabat, dia tanya, hak mana hak wajib? Lima ni lah. Lebih pada ni, tak wajib. Jaga hak wajib ni dulu. Neh? Kemudian, yang ketiganya, dia kata diterima. Nak, bab kita telah semayang. Cuma semayang kita tidak cukup. Pandangan yang paling masyhur sekali, iaitulah tetap haram dan tidak diterima Allah selama mana kita tidak cukupkan hutang kita yang wajib, iaitu menunaikan solat lima waktu. Tidak ada hadis mengatakan orang yang tak solat sunat, tak, dia ini maknanya celaka. Tapi yang ada hadis, orang celaka, orang yang tak cukup solat lima waktu atau tidak solat langsung. Menunjukkan makna kecelakaan di situ, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa hukumnya saya tidak bayar tol? Saya lalu kot jalan ada tol. Palang naik, saya pun jalan terus. Tanpa bayar. Atau mencederakan sesiapa. Jawabnya, tengoklah apa tujuan dia buat tol. Neh, tujuan tol tu saja-saja dia nak memerah rakyat. Tak bayar tak apa. Pasal kita bayar dah rok tek. Rok tek tu rok tek tol lah.
Tapi kalau tujuan ni untuk membiayai nak naik jalan raya tu, duit tu nak biaya jalan raya. Kalau nak awak biaya jalan raya, jadi wajib ya. Bila diwajibkan atas semua orang, melainkan dalam keadaan darurat. Nah, ha. Jadi sekarang ni tol yang ada hak manusia, ha, untuk maslahat orang awam. Nah, jadi kita dah nak beza. Jadi dah nak beza, balik pada asal tujuan tu untuk benda. Untuk maslahat, tapi kadang-kadang juga lebih daripada hak. Nah, jadi masalah berlaku. Faham? Maka kita keluar daripada yang meragukan, kita bayar dulu. Nampak? Ha. Saya pernah sekali tak bayar tu. Ha, masih mula-mula tu lebuh raya Patah Timur. Faham? Ha. Jadi kita lalu pukul 3 pagi sampai di Jabur Kemamang. Nah, Jabur Kemamang. Jadi dia punya kayu tu tak turun. Patutnya kita berhenti ambil kad. Nah, kita lalu tengok tak ada. Lagi mana tak ada orang. Patut dia duduk situ bagi kad dah tak ada. Mungkin kira okey lah kot jalan lah. Bila jalan, okey lah jalan lah. Tak ambil kad. Safar di Karok, nak keluar kat Betung tu. Nah, dia kata mana kad? Dia kata saya tak ambil kad pasal tak ada orang di ni. Dia pun telefon dia. Eh, berapa mu dah ambil kereta ni? Pelik ni, mu dah ambil. Mu gimana? Dia kata. Kata, tak, kita ada. Sekarang kad sudah tak ada. Nah, jadi dia pun tanya. Duduk, mari ikut mana? Kita tahu, mari ikut Jabur. Oh, kena bayar RM21. Ha. Tapi dia kena akak besi tu. Ha, tak? Dia panggil kawan dia dua orang. Dia terik. Saya pun lalu lah. Oh, kelah. Ha. Orang lain pakai akak dengan tu. Kita pakai akak dengan sangat. Tak? Ha. Dari siang lah pulak nyusah ke dia. Ha. Mungkin waktu pergi tandas aku. Nah, ha. Kita lalu tengok tak ada orang beret. Ha. Oh, beret je lah. Padahal depan tu orang tutup tu. Ha. Jika isteri saya keluar tanpa izin, malaikat akan laknat sampai dia kembali semula ke rumah. Tapi sekiranya isteri keluar dengan niat mendapatkan kepetian, dia kata keluar berjumpa dengan perempuan lain, kerana terdapat banyak cerita bukti perubahan pada diri, isinya hanya keluar untuk mendapatkan kesahihan demi mengelakkan fitnah yang dilemparkan orang sekeliling. Adakah isteri tetap berdosa walaupun niatnya mencari kebenaran? Isteri yang keluar rumah tanpa izin dan tanpa darurah memang haram. Nampak? Semua kan ada dalam hadis kata la'anat hal malaika hatta tarji'. Nah, au kama qala. Malaikat laknat perempuan yang keluar tanpa izin suami sampai dia balik. Jadi mak kata hukumnya laknat ni haram lah, dia berdosa besar lah. Nah, keluar tanpa izin. Tapi dia keluar ni nak siasat suami dia. Kerana ada kemungkinan dia ada perempuan. Dia kenalan dengan perempuan lain. Jawabnya tak boleh. Kalau kemungkinan tak boleh. Dia yang boleh benda yang pasti. Faham? Benda yang pasti. Sebab tu dibenarkan perempuan keluar rumah untuk report kepada qadi jabat agama. Sebab apa? Sebab pasti. Apa yang pasti? Suami tak beri nafkah. Suami tak beri duit. Ha? Suami tak balik dan sebagainya. Nah, maka boleh report kepada qadi kejahatan suami. Tanpa izin. Sebab kalau minta izin, bang, bang, esok saya nak pergi jabat agama, boleh tak? Kami kata nak buat benda. Nak report jabat lah abang tu jahat gini-gini. Suami bagi tak keluar? Tak bagilah, memang mengamuk. Maka gitu boleh keluar. Ha, ni cuma rasa tak sedap je. Nampak pelik lah ni. Duduk seorang senyum. Tok lelaki tak? Duduk seorang suka kiki-kiki-kiki seorang. Wah, ni tok lelaki ku kira ada geprang. Ha, tu hanyalah wahang semata-mata. Faham? Nen? Pokoknya tak boleh keluar juga. Kalau kita nak siasat, kena minta izin suami juga. Nen? Nak keluar. Atau minta tolong kawan-kawan siasat. Hak tu boleh. Nampak? Kerana tidak pasti. Kalau benda tu tak berlaku, nampak? Ha, jadi tak boleh. Biar sahih dulu, benda tu mudarat kepada rumah tangga, baru boleh. Saya fotografer part time. Apakah hukumnya saya upload hasil karya saya di internet? Kalau ada orang puan tak bertudung, saya hanya untuk marketing saja. Ha. Jadi dia ni fotografer part time. Ha. Part time ni part time sekali-sekala je lah. Bukan full time. Full time ni ambil gambar 24 jam tak tidur. Ha. Jadi dia ambil gambar orang puan tak pakai tudung, dia publish pada orang ramai tak pakai tudung.
Dah bodoh saat ni kan. Benda yang haram lihat, maka haram kita expose. Nampak? Benda yang haram halal lihat, tengok dulu kalau halal itu bagi setengah orang, tidak pada semua orang, tak boleh juga. Jadi pendek cerita mudah-mudah, nah, tidak dibolehkan letak gambar-gambar perempuan yang mendedahkan aurat. Batu haram daripada hasil jual majalah, nak magazine-magazine yang menunjukkan orang puang, nak dedah aurat. Jangan marah kalau kita kata haram. Tengok orang dia itu yang punya percetakan majalah, dia marah kita. Sebab kita pergi kabur haram. Jangan marah. Bukan kita nak bakar, mempunyai kilang. Nak kabur hukum sahaja. Kereta BEN, BEN 5128, halang laluan. Alis sedikit. BEN 5128. Neh? Majalah-majalah dalam negara kita tengok, hukumnya memang haram. Depan tu Allah soyok dah dada. Nak tarik perhatian pembaca. Nak, orang lelaki tengok gambar orang puang, tak usah cakap. Nak, hormon 80 minyak lagi. Neh, ha, tengok dalam tali besing tu lah. Neh, kalau rancangan TV1, Musa Bakah membaca Al-Quran. Sekarang peserta yang ke-8 daripada Republik Ghana akan membaca ayat daripada surah An-Nisa ayat 8 sampai ayat ke-21. Ayat Haji tengok, dah semangat. Nak, ayat Haji pun ambil remote astro tu buka masuk sukan Olimpik. Peserta yang ke-8 daripada Australia akan melakukan terjun anjal, melakukan 3 sama soft, 2 kali gluling, 2 kali timbul di dalam air. Ngadak. Ayah Haji kata, "Mi mati mana, mi mati." Ngadak, beres lalu. Ini agak puang. Faham? Ha, tu dia bahaya. Letaklah gambar tutup aurat, pakai tudung, pakai nikok dan seumpamanya. Kita dengan fotografer, dengan gambar, dengan lukisan kita, dah kita menyebarkan apa benda dakwah kepada manusia. Dengan kamera dia boleh masuk dalam syurga sebab dia ambil gambar-gambar yang bila orang tengok, orang cinta kepada Islam. Orang rasa indahnya Islam, tengok. Dengan bijak akal yang Tuhan beri. Negeri-negeri juga. Jangan siapa derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya terambil Quran di tempat kita belajar dulu dan jauh untuk dipulang semula, bagaimana cara untuk dilakukan? Kita terambil hak orang tapi nak pulang balik, makan tambanglah. Contohnya dia ambil surat Yasin masih di sekolah di Johor itu, harganya RM3. Buat balik di Kelantan. Nak dia atur balik, tak ada orang nak atur. Kalau tambang habis RM150. Neh, jawabnya mesti diwujudkan balik benda yang sama di tempat yang diambil. Dimaafkan pada syarak, tak tukar benda yang sama. Mana dia buatlah hubungan lagu-lagu mana pun, Tok Imam, Tok Bila di sana dapat duit dia RM5 dan beli benda tu, ganti balik bentuk. Kalau tu dibolehkan tu dah. Tidak syarat kena dibalik dan seumpamanya. Soalan seterusnya. Tugas suami adalah beri perlindungan pada isteri anak. Adalah wajib. Tapi mana kalau tugas yang dia wajib ini suami asyik ungkit? Serupalah macam solat. Lepas itu ungkit. Apa pandangan? Apa jenis suami bapak macam itu? Bagaimana kalau suami asyik minta bayar kongsi sesuatu pulau rumah yang sepatutnya dia tanggung? Itu terima telang je. Tapi kadang-kadang macam tak reda. Sedangkan dia mampu. Baik. Seorang suami memang dia tugas menjaga isteri, beri makan, minum, pakai dan sebagainya. Bahkan dia adalah security guard kepada isteri. Tapi suami ni suka bangkit. Nah, jawabnya tidak baik kalau suka sangat membangkit. Setengah ulama' mengharuskan bangkit ketika isteri itu alpa, isteri itu lalai, dia lupa diri dan sebagainya. Maka suami perlu cerita, bangkitkan cerita supaya dia berasa sedar dan insaf. Tapi kalau asyik-asyik bangkit saja, benda itu tidak baik. Jadi tengok kodok-kodok. Jangan jenis suka sangat bangkit. Bangkit ni pada ketika orang itu tidak sedar, lalai, lupa. Nak, bak repuang kadang-kadang. Nak, dia mari itu miskin, dia kahwin jadi senang. Nak, dia lupa diri. Neh, jadi suami tengok dan melampau batas. Suami boleh kata, "Awak hari itu susah, sedarlah sikit. Awak kahwin dengan saya beri kesenangan." Tak apa kata gitu ketika isteri dia lupa dan lalai dok story. Tapi jangan selalu-selalu. Nah, kerana selalu sangat berbangkit, dok berapa molek. Neh, ha. Suami sebenarnya dia security guard.
Dia bukan beri makan saja. Beri makan pagi RM10 kita boleh bagi. Malam RM20 dia makan, kita boleh bagi. Tapi suami yang sebenar-benar suami, dia sanggup tukar nyawa dengan nyawa isteri dia. Nampak? Beramal mana kau malam ni hok gitu. Baik. Jalan kau tepi buruk, kau tepi sungai. Buaya takat kaki bini dia. Kerak takat kaki sebelah masuk air. Isteri dia jerit, "Abang, abang tolong, krokodil, krokodil." Isteri dia kata, "Nah, maka suami yang paling baik dia akan terjung lawang dengan buaya tu supaya isteri dah batu. Tolak bagi mati dulu." Ha, tu orang lelaki. Nah, ha, tu orang duduk depan sekali tu. Nah, ha, ha, ni orang lelaki. Terima mana terima? Rima takak bini. Nah, abang, abang, abang tolong. Tiger, tiger. Ha, ha. Terima lawan tak dengan rima. Rima besar lah. Ada dalam 15 tang berat. Nah, anggar-anggar lah. Lawan tak rima. Sayang bini ke sayang rima? Kalau sayang bini, lawan rima. Nah, Dali nak kata lah. Nah, ha, jadi kita tolong jawab lah. Ha, memang tak lawan lah. Sebab nak kahwin dengan seorang lagi memang tak boleh dah. Jadi dah rima tolong ambil. Alhamdulillah. Nah, ha, inilah orang laki-laki gitulah. Dan ni orang puan barulah tahu hakikat orang laki. Nah, ha, payah nak cari ya. Ha, benar-benar penyayang macam saya. Boleh tak semayang jamak bila saya balik rumah mak dan mak mertua saya? Saya duduk Putrajaya. Mak tua saya duduk Terengganu. Ha, dia gini, yang tak boleh jamak kosong ni, pertama, tempat tinggal kita sendiri. Dan rumah mak kita, bukan kita tinggal di Nung. Kita tinggal Putrajaya. Kita tak duduk di Nung. Kita ziarah saja. Syarat yang pertama telah lulus, kita boleh jamak dan kosong. Kerana rumah mak tua kita, bukan tempat tinggal kita. Yang kedua, kita tinggal di sana, kita nama musafir atau mukim. Nama musafir boleh jamak kosong. Lagu mana? Kita balik rumah untuk tua kita di Terengganu, kita nak duduk 3 hari atau kurang daripadanya. Maka musafir yang singgah pada satu negeri 3 hari dan kurang, maka dinamakan musafir yang singgah. Ada lagi nama musafir, boleh jamak dan kosong. Maka nama kalau kita nak duduk 4 hari dan ke atas, maka kita bernama pemukim. Kerana makna mukim, orang yang tinggal pada satu negeri atau bandar 4 hari dan ke atas. Soalan seteguhnya, boleh tak ambil air semayang putu-putu? Contohnya basuh muka dulu di rumah, sambung basuh tangan pula setiap. Ha. Dia ni jenis tak berakhir selesai. Segera. Jawabnya sunat kita selesaikan segera ambil wuduk. Kerana Nabi SAW pernah ambil wuduk 2 tempat. Nampak? Di pasar dan di masjid. Faham? Jadi, mari pada kejadian inilah, ulama kata tidak wajib. Straight sampai habis. Umpamanya kita basuh muka, basuh muka di rumah kita. Niat mengambil wuduk. Nah, kemudian kita pergi di bandar, di pejabat pun nampak pahit air, kita basuh tangan. Tak ada masalah. Atau surat ke kawan kita. Nah, sampai daripada tengah jalan, berhenti di masjid, basuh kepala pula. Nah, last kali kita basuh di kaki kita di balai raya setelah ambil wang isam. Boleh? Tapi jangan buat lagi tu, hukum pekoh saja, bukan suruh buat. Eh? Ada pasangan couple di ofis saya, laki-laki tu suami orang, perempuan itu isteri orang. Juga bersahabat baik dengan bini saya. Yang perempuan ini menggunakan nama isteri saya untuk jadikan teket dia dapat keluar. Boleh tak saya bagi tahu pada suami perempuan tentang hal sebenar? Dan kawan dengan suaminya dengan tujuan supaya mereka insaf. Ha, dia gini, tengok boleh. Bak orang puan bini ada bini dah. Orang lelaki dia kawan dengan orang puan lain. Orang puan ada lelaki dah, kawan dengan orang lelaki lain. Contoh, dengar boleh ni. Jangan kabur kepada lawang. Kabur kepada ampunya diri. Faham? Kita kenal lelaki ni. Eh?
bini dia duduk sebelah rumah kita lah. Nah, suami dia ataupun kerja tempat kita, bini dia. Kita jumpa suami, dia cakap dengan orang puan dalam kereta ke dalam lori, kok pandai lah. Nah, jangan kita balik kabur ke bini dia. Tak boleh. Gitu juga kita ni tengok bini orang. Cakap dengan orang lelaki di tengah jalan, dalam kereta, kok pandai lah, tepi patah, atas pokok. Jangan kabur ke lelaki dia. Faham? Tak boleh. Kabur kepada dia. Saya tengok awak tadi cakap dengan orang lelaki mana? Boyfriend baru ke? Kan dia awak ada lelaki dah? Ke kawan sekolah lama? Sebab macam-macam kemungkinan. Faham tak? Dia pun menjelaskan peristiwa perkara yang sebenar. Tak? Ha, maka kalau benda tu tak baik, kita nasihat dia. Rosak dah rumah tangga dia. Tak lagi tak? Kita nasihat dia, dia insaf. Tapi kalau kita terus kabur ke suami dia, jadi tak peperangan. Kena molek kawan dia. Kawan sekolah lama tegur. Tak mau jawab, tak kena tak? Jalan tepi jalan, balik pasar. Kawan lelaki lama-lama sekolah, dia kata, eh bukan minum ni. Oh saya minum. Dah awak siapa? Saya lah Saleh. Waktu dulu itu, masa sekolah sama dengan awak. Tak ingat? Ha? Oh ingat lah. Lama tak tengok dah, 30 tahun lah. Orang pun tengok, oh boyfriend baru. Di balik cerita ke lelaki. Aku tengok bini mung jumpa dengan lelaki lain tadi. Boleh tak cerita gitu? Tak boleh. Kalau benda tu jahat sungguh, maka kita akan bawa puan juga. Supaya dia insaf. Maka rumah mereka tengah belaka, pecah tak? Tak pecah. Faham tak gitu? Itu cara dia. Jangan direct kepada suami. Pergi dulu kepada isteri dia. Eh? Mu ada suami dah, dah mana ni? Ada couple pula dengan hak jatang lain pula. Dia degil juga. Degil juga, saya terpaksa beritahu kepada suami awak, kesian kat dia. Barulah dia insaf. Dia tak insaf juga, baru kita beritahu. Faham? Jangan direct kepada lawan. Pecah rumah tangga orang. Kerana benda tu masih boleh diselamatkan. Faham? Apakah orang berdoa dalam FB seolah-olah tempat dia mengadu masalah, sedangkan tempat yang ambil abor ialah mengadu pada Allah? Tolong jelaskan dengan sejelas-jelas-jelas-jelasnya. Memandangkan masalah ini semakin berleluasa. Baik. Ada orang kata kalau kita berdoa dalam Facebook, hukumnya haram. Ada orang kata sia-sia dan sebagainya. Maka tengoklah. Al-umuru bimaqasidiha. Innamal a'malu binniyat. Faham? Dengan niatlah menjadi hukum-hukum yang berbeza-beza. Kita tulis doa, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah petunjuk kepada kami, kepada penduduk negeri kami, berilah hidayah kepada kami. Benda tujuan. Tujuan dia supaya kita semua insaf, ingat kepada Allah, dapat pahala. Tak kira lah Facebook ke, Bookface ke, kau pandai. Itu mengingatkan orang lain. Tapi tujuannya saja nak menunjuk-nunjuk dia ni jenis orang, biar orang tengok, suka berdoa dan sebagainya. Sia-sia perbuatan itu. Faham? Habis itu tengok kepada tujuan. Kita letak doa nak makan, doa naik kenderaan, doa ni, doa ni, doa macam-macam doa. Letak dalam Facebook, pukul 4 dia buat satu doa. Supaya orang lain ingat pada doa dan berkongsi doa itu, dapat pahala. Macam tadilah, ngedal ala khair kafa'ili. Orang yang menunjuk buat baik, maka dia dapat pahala berbuat baik. Macam dia juga yang buat. Faham tak? Hukum boleh. Jangan kita buat status doa nak kabar korang kita inilah hebat agama dan sebagainya. Na'udzubillah. Jangan niat tidak baik itu mendapat kepujian. Jadi bila benda itu tidak ada, maknanya kita nampak tujuan baik atau tujuan buruk, sesama saudara, husnuzan, husnuzan ni bersengka baik. Soalan seterusnya. Kita ada masa 15 minit lagi. Apakah mendengar nyanyian seorang perempuan yang bukan mahram? Adakah boleh kita memakai, memaki orang dalam tarbiyah dan berceramah? Hukum laki-laki menyimpang rambut panjang. Baik, orang puan boleh tak dengar kita perempuan bernyanyi-nyanyi? Disebut arah muhanniya, perempuan-perempuan biduanita. Hukumnya perempuan-perempuan bernyanyi ini tidak boleh kala kepada ajnabi. Nah, kerana perempuan-perempuan ini, suara-suara mereka dua. Yang pertama, satu golongan mengatakan aurat. Golongan yang kedua mengatakan tidak aurat. Tetapi kalau makna lagu memberi fitnah, maka memberi fitnah haram juga. Walaupun bukan aurat, tapi kerana memberi fitnah. Dan itulah kita ra'ilah masalah ni. Janganlah orang puan menyanyi-nyanyi di khalayak ramah. Sekalipun maknanya dengan lagu-lagu nasyid dan sebagainya. Biarlah orang lelaki lah. Orang puan untuk orang perempuan.
atau budak-budak, kanak-kanak perempuan bernyanyi. Ini dibolehkan. Nyanyi untuk mahram tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita dengar mak kita nyanyi, tak ada masalah. Kita duduk dalam buah, mak kita nyanyi. Nak ayung buah, betul tak? Masa kita cek-cek dulu tak? Ingat tak? Masa duduk dalam buah. Kan mak kita nyanyi kan? Dia ayung buah kita. Leni ada lagi? Leni tak ada dah. Beli kat sogok tarik yang. Krik. Ting taketung, taketing, taketung, taketung, taketung. Nah, tu yang berahi siapa ingat berodok dia besar. Nah. Serba mudah dia ni. Jadi kalau mahram tak ada masalah perempuan nyanyi. Nah, kita duduk rumah kita dengar lagu perempuan bernyanyi. Siapa? Tok kita nyanyi lagu Metallica, tak ada masalah. Nah, pasal dia mahram kita. Oh, adakah boleh kita mengatur orang berceramah ataupun bertarbiah? Tengok. Masalah. Dah boleh nak hukum. Dia ada tafsir. Fihi tafsir. Nampak? Kalau tak nak, tengok dulu. Sebut nama. Boleh tak? Boleh Allah sebut nama saja. Umpama Allah dan Rasul laknat Abu Lahab. Kita boleh sebut Abu Lahab terlaknat. Faham? Allah sebut Fir'aun. Boleh sebut Fir'aun kena laknat. Allah sebut Namrud. Boleh kita laknat Namrud. Tapi hak atas umum, tak boleh kita sebut nama atas jalan laknat. Atas jalan atas nama, atas jalan khusus, atas umum tu boleh. Seperti celakalah orang yang tidak solat. Nampak? Celakalah orang yang minum arak. Nampak? Siapa-siapa yang minum arak, mal'un. Tu boleh. Jangan kata orang ni nama sekian-sekian, orang ni kena laknat. Melainkan datang nah dalam Quran. Baru boleh kita kata. Kemudian kalau kita kata pula nak marah ke orang, boleh. Kerana Nabi dia dua. Dia lembut, dia keras. Dia lembut, dia keras. Islam dia ada aman, dia ada peperangan. Dia ada peperangan, dia ada keamanan. Jadi tengok-tengok keadaan. Benda yang kita lembut, kena lembut. Benda yang kita keras, kena keras. Jangan sebut nama, dia ni pasti masuk neraka. Tak boleh. Tapi sebut golongan-golongan yang tidak takut kepada neraka. Ialah golongan yang berani menentang hukum Allah. Itu boleh sebut. Kalau tak boleh sebut gitu, maka kita kena bakar habis kitab-kitab ulama' yang penuh di dalamnya. Tak dengan marah, amaran, cerca dan sebagainya ke atas orang-orang yang tidak mahu ikut kepada Allah. Hukum Allah. Hukum laki-laki sipang rambut yang panjang. Jawabnya, sipang mana? Sipang dalam laci ke dalam? Sipang di rumah. Sipang di kepala dia. Orang laki-laki boleh berambut panjang. Tapi jangan sampai bila orang tengok, orang, laki. Jadi, orang kata perempuan tak boleh. Panjang, tapi orang masih mengatakan lelaki. Bang, tengah lama tu Tok Guru dia pesan. Nak, kita ngaji dululah. Kalau orang lelaki nak rambut rok, rambut panjang tu, biarlah ada janggut dengan misal. Nak, bak boleh tengok, lelaki dah duduk. Tak ada orang kata, perempuan ada janggut. Orang kata gitu. Jadi biarlah kita ni orang tengok lelaki. Sebab tak wajib cukup kepala watak. Ulama' Mesir kata tak wajib pun kita cukup kepala macam budak-budak ngaji pondok. Cuma lebih baik pada zaman sekarang dicukup kepala rambut pendek molek. Pakai piah pun sedap. Tengok pun jangok molek. Tapi berambut panjang tidak salah. Pakai jubah comel. Masuk serbang, masuk piah, masuk gamis. Rambut panjang. Nampak macam rock pakai jubah. Tak ada masalah. Cuma kat kita ni nampak pelik. Kalau negeri-negeri sejuk, di Chechnya dan seumpamanya, mujahidin semua rambut panjang belaka. Kerana dia orang sejuk. Jadi, jangan sampai orang kata puan. Orang kata puan, jadi tasyabuh bin nisa. Tak boleh. Kita ikut kot belakang dengan motosikal. Lawa awet ni. Ikut kot belakang. Dada ada cang boleh potong. Tengok misal macam ke, batu ngasuh. Nampak? Balik awak. Cih! Jatang aku ingat puan. Jadi nyaknya kau orang habis saja minyak 3 rial. Tempat saya ada 2 masjid dalam 100 meter dalam satu mungkin. Mana satu nak pergi dalam solat Jumaat? Boleh pergi belaka-belaka. Tak ada masalah. Kerana pada zaman mula-mula awal Islam, orang tak ramai. Maka satu masjid, satu bandar. Tapi sekarang ini satu masjid tak cukup. Dalam satu bandar 4-5 masjid. Jadi tak ada masalah dah sekarang ni. 2 masjid, 3 masjid pun tuak jemaah. Kerana keadaan orang bertambah ramai. Bukan tujuan nak pecah belah, tapi orang bertambah ramai. Hukumnya dibolehkan. Dalam bab mandi jenazah laki puan, boleh tak terangkan bahagian aurat ke atas jenazah semasa dimandikan? K
Kes satu antara mahram, kes dua bukan mahram. Jawabnya, kalau kita mandikan mayat, mana aurat? Sama dengan mayat, aurat ketika hidup. Ketika hidup, kalau kita ni dengan ayah kita. Ayah ni wajib tutup antara pusat sampai kelutuk dengan anak. Faham tak? Jadi haranglah kita selok kain yang nampak antara pusat sampai kelutuk ayah kita mati. Itu juga kita dengan mak kita. Ramai orang dia jadi ayah, ditunjuk aurat dia ke anak dia. Dia kata, tak apa ustaz, pasal ni depan anak, tak apa aurat. Eh, tak boleh juga. Sebab mana aurat yang wajib tutup? Macam mana mu kata tak apa? Aurat wajib tutup antara ayah dengan anak ni, pusat sampai kelutuk. Nah, dah kalau ayah ada seluar dalam saja, jalan depan anak. Dalam rumah boleh-boleh ada. Ni turun daripada atas, masuk, turun ambil sepanah, naik semula. Lalu kuat anak. Anak duduk tengah main yang geribut, kurik-kurik. Ayah lalu pakai spender saja. Nampak? Abang kata, ayah. Adik kata, anjur teka. Malak. Tak ada apa-apa kelakar bunyi. Tapi haram. Apa bakaran duit depan anak? Tak boleh. Yang bolehnya ayah ni dengan anak. Nak. Awitif lillazillam yazharu ala auratin nisa. Kanak-kanak yang tak reti lagi bak aurat. Nak. Anak baru umur 2 tahun. Ayah telanjang dah apa depan anak. Anak 2 tahun duduk dalam beca. Ayah telanjang di dapur ambilkan orang naik atas mula. Anak tengok. Dah reti. Faham? Itu dah haram lah. Ni anak tak kata 4, tak kata 3 ayuh. Anuai saja. Ni walek, dah ingat ambil tuala, mandi, keluar. Lanyang ulat lari depan anak. Jangan awak gitu. Maka mayat begitu juga. Ada orang kata bila mandi mayat, di maaf boleh tengok aurat. Tak betul. Wajib kena hormat mayat. Setengah orang mandi mayat, bisa nak mandi, dia pergi panggil anak ini. Mereka tengok nak mandi tok nak mandi tok ki. Nak mandi tok mari, nak mandi tok mari tengok lah ke dah. La ilaha illallah. Tak boleh. Kena minimal, kena kurangkan sedikit. Biar sekurang-kurang. Siapa tinggal 2 orang. Seorang tukang gonyoh, seorang tukang jiru air sudah. Tutup. Wajib tutup. Aurat mayat macam aurat orang hidup juga. Walaupun kita gonyoh dia dalam keadaan tutup aurat mayat, tak boleh juga kita panggil ramai orang tengok. Kerana aib kepada mayat. Contohnya kita mandi di rumah kita. Mandi dalam rumah kita, kalau kita mandi dalam bilik air, haram tak telanjang? Tak. Tak haram tak? Tapi kita tak telanjang, kita pakai kain, kain sahang. Orang sini panggil basahan. Kain basahan. Tianung kain sahang. Kalau kita pakai kain sahang ni, kita mandi, orang tengok malu kita. Tak nampak aurat. Malu tak? Malulah mu, berat mu. Kita mandi pakai kain basahan. Tak nampak aurat. Duk sabung. Orang satu masjid negeri mari melawat rumah kita. Tengoklah bilik air. Buka pintu buat benda tu. Malu tak? Malu juga. Sebab tu bila mandi mayat, jangan panggil ramah tengok. Tapi siap kapang comel belaka dah, baru mari tengok. Faham? Dia kata tak apa tengok aurat mayat kan. Darurah, darurah. Darurah apa? Kata ulama' bila keluar darah dan seumpamanya pada kawasan aurat. Kalau kita tak tengok, susah kita nak buat benda tu. Maka baru dimaaf. Faham? Ada pulak mayat pergi terik kain depan orang ramai nampak puing gitu. Nah, hukumnya haram. Soalan seterusnya. Adakah amalan seorang itu diterima oleh Allah jika dia tidak henti menuduh hamba Allah membuat benda buruk? Dia gini, ada amalan jahat kita yang bila kita buat, masih lagi diterima doa. Ada amalan yang kita buat, tidak diterima doa. Jadi di antara amalan yang tidak diterima doa, iaitulah orang yang makan yang haram. Ni jelas Nabi cerita, seorang laki-laki pakai jubah musafir sokmo, rambut kusut masai, susahnya bermusafir. Dia berdoa panjang kepada Allah, panjang lebar, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Makanan sumber yang haram. Hak ni nombor satu kena jaga. Makanan haram ni ada dua. Yang pertama haram zati. Yang kedua haram maknawi. Haram zati ni makan monyet, makan beruk, makan babi, makan anjing. Hak ni orang Islam tak makan dah. Banyak orang Islam makan haram yang maknawi. Dia makan nasi, makan sayur, makan ikan goreng, makan daging, roti canai. Nah, tapi gajinya haram. Dia kerja sebagai benda yang haram. Contoh tukang tuang arok dekat bar dan sebagainya. Gajinya haram.
maka makan yang haram, solat tidak diterima, doa tidak dipedulikan. Hak ni kita kena jaga baik-baik. Nak warak lagu mana kita rokok sujud lama pun, sumber yang haram jadi sia-sia. Nampak? Wa ta'atu mimma harama ya'kulu mislul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Ketaatan yang kita buat, banyak ibadat yang kita buat, tapi makan yang haram, sama kita seperti buat rumah di atas ombak yang tinggi. Ombak yang besar mari bom, lepas ombak kita naik rumah, mari ombak hancur pula rumah. Itulah ibadat orang yang makan yang haram. Ne? Jadi kalau tengok, kalau kita kata ke orang, oh dia ni pala botak tak lawa, adakah amalan kita tidak diterima? Tak. Tapi perkataan kita tu haram mengundang dosa. Faham? Oh dia ni leceh, dia ni malah dan sebagainya. Kita duk kutuk ke dia, padahal kita meluduh saja. Nah, jawabnya amalan kita masih diterima, tetapi kutukan kita itu berdosa, ditulis sebagai suatu dosa. Soalan seterusnya, macam mana nak menyambung solat ketika ketinggalan rakaat pertama bersama tu imam? Contoh solat maghrib, imam sudah tahiyat awal. Adakah kita perlu sambung dua kali tahiyat? Adakah kita sempat dengan imam? Solat maghrib, imam sudah tahiyat awal. Adakah kita perlu sambung dua kali tahiyat? Adakah kita sudah sempat tahiyat dengan imam? Imam sudah tahiyat akhir. Tolong jelaskan dengan tenang. Yang terang. Baik. Tu imam tengah tahiyat awal, semayang maghrib. Dia baru mari. Allahu Akbar. Dia pun duduk tahiyat. Nah, dapat tak rakaat? Tak dapat. Ya? Jadi persoalan dia bila naik lagi, adakah dia kena tahiyat pula? Dakan ni tahiyat dah. Sebab dia naik rakaat yang ketiga, imam tahiyat akhir. Dia pun duduk tahiyat. Dia tahiyat apa dia panggil? Bukan tahiyat awal. Dia baru rakaat pertama. Dia duduk tahiyat kan ikut imam. Jadi semayang dia ada tiga kali tahiyat. Betul tak? Tahiyat yang pertama, tahiyat mengikut imam. Ju'ilal imam yu'tamma bih. Dijadikan imam supaya ikut saja. Ini bukan tahiyat bagimu, tahiyat bagi imam. Tapi dah kita makmum, mana orang yang mengikut, ikutlah. Tahiyat kita hanya dua, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Faham? Soalan seterusnya, sampai saya pernah bersumpah tidak akan kahwin selain teman wanita saya. Adakah ini bernazar dan kan ia bersumpah bukan kerana Allah? Sampai sekarang masih lagi belum kahwin. Harap tolonglah saya, doakan moga berkat. InsyaAllah. Ha. Dia kata dia pernah bersumpah dia tak akan kahwin melainkan dengan gepreng dia. Contohlah. Ne? Ha. Jadi adakah dikira nazar atau sumpah? Jawabnya, sumpah ini dikira sumpah bila kita berkata demi Allah. Nah, demi Allah, demi Tuhan yang menjadikan langit, demi Tuhan yang bernama Rahman, apa saja nama Allah, itulah sumpah. Nah, ha. Huruf sumpah dalam Arab dia ni huruf ba, huruf wa, huruf ta. Nampak? Wa huruful qasami wa yal wawu wal ba'u wat ta'u. Arab dia kata gini, billah, wallah, tallah, Melayu demi Allah. Faham? Itulah sumpah. Kalau dia kata dijunjung Quran, junjung Quran bukan sumpah. Ramai orang dia kata, nak junjung Quran abang tak buat. Junjung Quran tak jadi apa. Mu junjung sejik tak apa lagi. Faham tak? Dia bukan sumpah. Sumpah ni demi Allah. Jadi dia kata tak demi Allah. Demi Allah saya tak akan kahwin melainkan dengan rohani gepreng saya. Jawabnya, dia boleh kahwin dengan orang lain, tapi langgarlah sumpahnya, membayar kafarah. Inilah pandangan ulama. Nah, bayar kafarah. Apa kafarah? Beri makan 10 orang miskin sampai kenyang. Neh, niat dalam hati membayar kafarah sumpah. Nampak? Lepas tu jangan sumpah benda-benda lagu tu. Jodoh kita tak tahu. Kita boleh mencintai seorang nak kahwin, tapi jangan ingat kita pasti jadi jodoh kita. Dan bila kita dijodohkan dengan seseorang, kita kena ingat bukan mesti selama-lamanya. Batu Nabi larang bila kita pergi kat orang kahwin, kita kata semoga kekal ke anak cucu. Dak baik kata gitu. Hukumnya makruh, setengah ulama kata haram. Tapi katakah berkat atas kamu, turun berkat atas kamu berdua. Barakallahu alaikum. Nampak? Mahezing lebih pandai daripada kita. Dia ajar kita dengan lagu, ya tak? Tapi kita kira semoga kekal ke anak cucu. Nabi kata wala takulu kazali, jangan kata gitu. Bangkul katakanlah olehmu. Barakallahu alaikum. Nampak? Wa jama'a bainakum bil khair. Berkat Allah turun atas kamu mudah-mudahan. Dan semoga Allah himpunkan kamu sebagai suami isteri
dalam keadaan baik. Kenapa tak kata semoga tidak bercerai sampai bila-bila? Kerana jodoh di sisi Allah saja yang dapat ilmu pengetahuannya. Adik-adiknya kita ada 3 jodoh. Ada orang yang dapat 2 jodoh. Ada orang 1 jodoh saja. Ingat, bila kita dijodohkan dengan seseorang kahwin, tak mesti kita kekal. Dan bila kita bertunang, tak mesti kita kahwin. Bila kita berkenalan, tak mesti kita bertunang. Betul tak? Bila kita ingat gini, maka segala yang berlaku, kita berdada lapang. Sebab tu dalam perkahwinan, ada tak perceraian? Ada. Kalau anak cucu ada dah, boleh bercerai lagi. Sebab tu jangan kata semoga kekalkan anak cucu. Tapi biarlah, mu sama suami isteri ataupun tidak, semua dalam keberkatan daripada Allah. Nah, ni siapa nak bunuh diri, baru kasih tak tunang lagi. Dia punya boyfriend tak akak telefon 2 hari dah. Nah, girlfriend mesej tak jawab. Naik bangunan nak terjun. Penuh berlaku. Baru tekatan 5. Hak datang tekatan tak sekolah dah. Akhirnya dia telefon boyfriend tak akak. Nah, siapa nak bunuh diri lah. Ilaha illallah. Bukan orang lelaki seorang tu dalam dunia. Faham tak? Ada berbilion orang lelaki. Sebab tu jangan pegang. Bila kita kenal seorang, inilah jodoh kita sampai bila-bila. Maka kita pegang itu. Bila kita berlaku clash, nampak? Kita akan berasa hidup kita sudah tidak bermakna. Siapa nak terjun? Bomba mari, tak ada apa benda ni. Kau pukat tu, tak terjun pun. Bomba kata, terjun, Mek. Terjun lah. Tak terjun pun. Dia main gayak gitu. Nak terjun takut. Tak mau terjun. Nak tunjuk ke boyfriend dia, dia perah. Ha, tu saja. Kita tunggu juga orang polis pergi panggil boyfriend dia. Nah, nak tengok lawa pun duk. Hebat benar boyfriend ni. Siapa girlfriend, siapa nak terjun benar bangunan. Tidak kat telefon. Mesti kawan-kawannya boyfriend dia handsome macam dia cerita duk atas kapal gini. Titanic ni. Faham tak? Ha? Leonardo Caprio. Mari girlfriend, boyfriend mari main dengan lelaki polis. Lah, macam rebak-rebak sapu je. Inilah orang perempuan. Laki-laki gitu juga. Ingat, kahwin dah boleh berpisah bila-bila masa. Tak berpisah pun akan berpisah juga. Betul tak? Kita tak cerai. Siapa yang menceraikan kita? Kematian dengan perintah Allah. Kena molek. Kita sayang lagu mana pun, isteri kita mati dulu daripada kita. Kadang-kadang suami yang mati kemudian daripada isteri. Kita ada 2 minit yang soalan yang terakhir pada malam, insya-Allah ada baki lebih kurang 80 soalan. Kita akan jawab panjang umur pada bulan hadapan. Bolehkah saya selalu mandi wajib walaupun saya tidak junub? Alang-alang nak mandi, baik mandi wajib. Dengan perbuatan ini salah satu sebaliknya. Boleh tahan orang Syak Alang ni. Dia jenis minat mandi wajib. Nah, dia tak ada junuk nak mandi wajib juga. Jawabnya bid'ah. Neh, orang tak suruh apa-apa pergi mandi wajib. Mandi wajib ni tak macam mandi balik main bola. Mandi-mandi ni perintah Allah, perintah Rasul. Dia ibadah. Bila ibadah tak boleh nak main-main. Waktu bila akad nikah, nah, bila telah sah dah, boleh tak kita akad sekali ni? Tak boleh bermain-main dengan ibadah. Faham tak? Setengah-setengah ni, juru nikah bukan sini. Dia memang ambil 2 kali. Kalau sekali, dia kira dakci. Faham? Tu imam juru nikah kata, aku nikah kadang-kadang nikah dengan mas kahwinnya RM80 tunai. Pengantin jawab, aku terima nikahnya dengan mas kahwin tersebut itu. Nampak? Ha. Juru nikah kata, guana? Tak bila? Ha, boleh dah. Tapi moleknya buat sekali lagi lah. Adat-adat orang. Boleh tak gitu? Tak boleh. Ini ibadah. Dah sok-sok lah. Lain tak dengar. Faham? Ha, seorang je dengar. Jawab tu lah, laki aku terimalah nikahnya. Macam betul-betul itu. Ha, mana tu memang? Tak apa dengar. Slow sangat. Nak, tak bilang? Oh, tengah tu putus-putus pula. Nak? Ha, lain lah. Sekali lagi, pasal apa? Syubhah. Bila syubhah, nak menghalalkan haram yang haram, ajnabi tak boleh. Mesti dengan keyakinan. Mesti je lah. Nak? Tapi setengah tepat liwat 2 kali. Jawab dah sekali. Tak apalah. Memang sah dah. Tapi kita ada adat kita. Kita buat sekali lagi. Ini permainan dengan ibadah. Hukumnya haram.
lalah nak kena ngati laki-laki nak marahlah dah buat dua kali. Nah, timang buat sekali lagi dah, ambil-ambil adat aku nikahlah akan dikau wahai mama bin Mahmud.